Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teruskan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah An-Naziat dan kita masuk pada surah ke-15 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Faraahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لإبرة لمن يخشى. Sudahkah sampai berita kepada wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa? Ketika Rabbnya memanggil Musa di lembah suci yang disebut lembah tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Katakan kepadanya, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kubimbing ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang sangat besar. Tapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Musa. Kemudian dia berpaling seraya menantang Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu memanggil kaumnya dan mengatakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan juga siksa dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepada wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa? Kisah Nabi Musa berbeda dengan kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah perjalanan. Makanya kisah Nabi Musa itu dianjurkan di dalam Islam untuk dibaca seminggu sekali. Kapan itu? Di hari Jumat. Kita disuruh untuk selalu mengingat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam surah Al-Kahfi. Setiap Jumat bayangkan kita dianjurkan, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi.
Kenapa? Karena dalam surat itu ada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Dan itu terulang-ulang setiap Jumat kita baca kisahnya. Yang anehnya lagi, kisah dalam surah Al-Kahfi itu kan banyak. Bukan kisah Nabi Musa saja, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Ashabul Jannatain, ada kisah Ashabul Kahfi sendiri, dan ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Tetapi kisah-kisah itu tidak diceritakan secara detail dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kisah Musa dengan Khidir. Kisah Dzulqarnain cukup panjang dalam Quran. Tapi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul tidak menceritakan secara detail. Begitu juga Ashabul Kahfi dalam Quran panjang kisahnya. Tapi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikisahkan secara detail. Begitu juga kisah Ashabul Jannatain. Berbeda dengan kisah Musa dengan Khidir. Selain dikisahkan cukup panjang dalam Quran, dikisahkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hampir dua lembar dalam Sahih Bukhari itu mengkisahkan bagaimana kisah Rasul atau kisah Musa dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Kenapa begitu detailnya kisah Nabi Musa ini? Karena banyak pelajaran yang kita akan petik dalam kisahnya ini. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Bahkan kalau boleh dikata bahwa Al-Quran itu menceritakan 25 Nabi dan Rasul, yang paling detail itu kisah Nabi Musa. 180 lebih penyebutan dalam Quran itu, mulai dari masa kelahirannya, masa remajanya, sampai kepada pernikahannya, sampai kepada diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, sampai kepada mendakwai Fir'aun, sampai kepada berduel dengan tukang-tukang sihir, belum lagi menghadapi kekerasan dan bebalnya Bani Israel. Hampir dalam Quran itu setiap surat itu hampir lewat kisah-kisah Nabi Musa itu, saking detailnya. Makanya kenapa kisah Nabi Musa ini banyak erat kaitan dengan kita kaum muslim. Di sini Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Nabi Musa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berjumpa dengan Nabi Musa. Kapan itu? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian melewati setiap langit dengan para nabi. Di langit pertama Rasul berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga, berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Kemudian naik ke langit kelima, berjumpa dengan Harun. Naik langit keenam, berjumpa dengan Musa. Baru yang terakhir berjumpa dengan Ibrahim di langit ketujuh. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Bahkan ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkenalkan oleh Jibril dengan Musa, apa kata Musa? Awaqad uhiya ilai? Apakah nabi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman itu sudah dibangkitkan? Artinya semua para nabi itu mereka mengetahui akan
kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di akhir zaman ada nabi yang akan diutus dan itu sebagai penutup para nabi. Maka bahasa Musa kepada Rasul, awaqad uhiya ilai, apakah sudah diwahyukan kepadanya, sudah diangkat, sudah muncul gitu ya, katanya. Maka Musa mengatakan, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih, selamat datang saudaraku yang baik dan nabi yang baik. Kemudian Musa alaihi salatu wasalam tiba-tiba menangis melihat nabi. Kemudian Rasul heran, kenapa dia melihat aku menangis? Maka Jibril kemudian memberitahu bahwa Musa berkata, ketika dia menangis, kok ada orang yang datang belakangan dan dia lebih muda dibandingkan diriku dan usianya lebih singkat dibandingkan diriku, tapi mempunyai umat lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbanyak masuk surga dibandingkan umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Musa alaihi salam dikiranya dialah umat terbanyak. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimimpikan, kemudian dilihatnya ada sekelompok kaum yang sangat besar pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhanantu annahum ummati, kusangka itu umatku. Tapi Jibril mengatakan, bukan, itu adalah Musa dan kaumnya. Baru melirik ke daerah lain, ke tempat lain, rupanya ada kaum yang jauh lebih besar dibandingkan kaum Musa. Kata Jibril, ah, itulah umatmu yang sebelah sana. Tapi dari sekian banyak umatmu itu, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lah Musa alaihi salam menangis karena enggak nyangka kok ada anak muda datang belakangan, waktu dakwanya singkat, tapi umatnya lebih banyak dibandingkan umat Musa, dan umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Itulah kenapa Musa alaihi salatu wasalam menangis. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi Nabi Musa alaihi salatu wasalam kan usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia Nabi. Karena umat-umat dulu itu, kita tidak meragukan usia mereka jauh lebih panjang, bukan hanya usia saja, postur-postur tubuhnya pun mereka lebih besar dan lebih tinggi kan. Adam alaihi salatu wasalam, bapak kita aja 30 hasta, 60 hasta atau 30 meter. Dan Rasul mengatakan, maka umat setelahnya akan semakin pendek posturnya, semakin pendek posturnya, semakin sedikit usianya, semakin sedikit usianya. Maka seperti kita, kita rasakan tinggi kita ya segini-gini saja kan gitu. Dan usia umat kita juga, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya berkisar 60 sampai 70, tapi umat dulu panjang-panjang. Bahkan ada seorang ibu menangisi putrinya yang meninggal. Kemudian ketika ditanya, berapa usia putrimu? Dia mengatakan 60 tahun. Jadi 60 tahun itu masih kecil zaman itu kan. Sekarang 60 tahun nenek-nenek lah kan. Zaman dulu kan masih anak-anak 60 tahun itu. Karena usia orang dulu kan panjang-panjang. Secara logika, usia yang panjang itu kan ada kesempatan untuk berdakwah dan memperbanyak pengikut. Dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah tidak lama, hanya 23 tahun saja kan, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tapi lihat hasilnya. Umat Rasul lebih banyak jauh jumlahnya dibandingkan umat Musa, dan lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umat Musa alaihi salatu wasalam. Makanya Musa alaihi salatu wasalam menangis karena kok bisa ada umat yang datang belakangan? Umatnya kok lebih banyak? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 50 waktu salat. Coba bayangkan, Bu. Kalau 50 waktu salat itu betul-betul disyariatkan kepada kita, mungkin setiap 20 menit salat. 20 menit salat, kan begitu. Kapan nih Bu istirahatnya? Lagi enak-enak tidur baru 20 menit, bangun sholat
kan, kalau 50 kali kan. Tetapi kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan berjumpa dengan Nabi Musa kembali di langit ke-6, Musa bertanya, apa yang diperintahkan Rabbmu kepadamu? Maka Rasul mengatakan khamsina salatan, Allah merintahkan 50 kali salat. Musa kaget dan mengatakan umatmu tidak sanggup, karena aku sudah coba kepada umatku Bani Israel yang postur dan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan umat, mereka tidak sanggup. Sebaiknya kau minta keringanan. Maka Nabi SAW mengikuti sarannya Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah, tetapi dipangkas 5 waktu salat saja, jadi 45. Turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa, berdiskusi lagi, kata Musa, minta lagi, naik lagi, minta keringanan, umat pun tidak akan sanggup. Akhirnya dipotong 5 waktu lagi, jadi 40. Asih bolak-balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, setiap ke atas dipotong 5. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, sampai ke 10, sampai ke 5 waktu. Ketika Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup. Bayangkan Musa sudah mengatakan, hatta di angka 5 waktu saja Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Sadaqa Musa, benar. Musa sudah benar kata-katanya. Bayangkan 5 waktu saja banyak umat Islam yang tidak sanggup melakukannya kan. Sekarang pertanyaan, lebih banyak yang sholat atau tidak sholat? Lebih banyak yang tidak sholat manusia. Lebih banyak ke masjid atau tidak ke masjid? Lebih banyak tidak ke masjid. Yang dalam ke masjid saja, yang lebih banyak yang mengejar sok pertama atau kedua atau ketiga? Ya sok paling belakang lah. Kemudian setelah lurus saf-safnya ditanya lagi, lebih banyak yang khusyuk atau tidak? Jadi sebenarnya orang-orang yang betul-betul sholat itu tidak banyak. Makanya Musa mengatakan minta lagi lah, naik keringanan itu. Masalahnya kalau minta keringanan sekali potong 5, ini tinggal 5. Kalau naik lagi ya hilang lah kan gitu. Tapi Nabi mengatakan fastahyaitu Rabbi, aku malu kepada Rabbku, sudahlah tidak apa-apa 5 waktu saja. Dari sini kita tahu bahwa jasanya Nabi Musa kepada kita. Kalau seandainya Musa tidak menyarankan Rasul untuk meminta keringanan, habislah kita sholat 50 waktu. Kan jasanya Nabi Musa. Karena Musa mengatakan, aku loh sudah perintahkan Bani Israel, mereka enggak sanggup. Apalagi umatmu. Jadi bentuk kasih sayang Nabi Musa kepada kita sebenarnya. Maka di sini Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepada wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa? Maka di zaman Nabi SAW ketika Rasul setelah perang Hunain mendapatkan harta rampasan perang cukup banyak, kemudian orang-orang muhajirin dilebihkan dalam pembagian ghanimah dibandingkan orang-orang Ansar. Datang orang yang botak kepalanya, namanya Dhul Huwaisirah namanya, Khurqus atau nama aslinya Khurqus, tapi nama kunyahnya, lakobnya Dhul Huwaisirah, nama aslinya Khurqus Ibn Zuhair At-Tamimi. Jadi Dhul Huwaisirah ini tiba-tiba nyeletuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, adillah kau Muhammad, sebagi-bagi macam ini pula." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil?" Kalau aku tidak adil, kata Rasul, siapa yang lebih adil daripada aku? Kemudian hadis ini panjang, di ujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aksar min dhalik fasabar." Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia lebih banyak ujiannya dibandingkan diriku dan dia sabar. Jadi seolah-olah ketika Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Ini disyaratkan kepada ayat Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul,
Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para utusan dari kalangan ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu ulul azmi. Seolah-olah Allah ingin katakan dengan aku menceritakan kisah-kisah orang-orang sebelumku dari kalangan para nabi wahai Muhammad, ambillah pelajaran dari mereka. Hal ataka hadithu Musa? Karena kisah-kisah itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jundun min junudillah. Kisah itu satu tentara dari tentara-tentara Allah. Kalau ibu lagi sedih karena faktor penyakit, maka lihatlah kisah Nabi Ayub. Bangkitlah semangat kita. Kalau kita mamanya dirundung banyak sekali musibah-musibah dengan kematian-kematian, maka lihat juga para nabi yang lainnya. Nabi Ayub juga sama, anak-anaknya mati semua. Kalau kita dapat tantangan dakwah di dalam berdakwah, lihat bagaimana Musa mendapatkan tantangan dari Bani Israel. Jadi kisah-kisah itu sebenarnya memberikan semangat kepada kita supaya kita bangkit. Itulah kenapa kemudian kisah ini dikisahkan kepada Rasul untuk dijadikan ibrah sendiri bagi Nabi dan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hunain, berangkat ke Hunain, melihat ada pohon bidara yang sangat besar sekali. Tiba-tiba para sahabat berhenti. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lah ya sahabat-sahabat yang berhenti itu sahabat yang baru masuk Islam, akidahnya belum kokoh, tauhidnya belum kuat. Tiba-tiba nyeletuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lakum dhatu anwat. Rasul, bisa enggak kau buatkan pohon macam itu? Seperti orang-orang musyrik punya pohon macam-macam itu. Kata Rasul, itu apa? Biar kami menggantungkan pedang-pedang kami sebelum perang sebagaimana orang-orang musyrik menggantungkan pedang di pohon itu sebelum perang, karena sebuah keyakinan berkah tabaruk dengan pohon bidara. Maka Rasul marahlah. Kata Rasul, Allahu Akbar, kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Lagi-lagi Rasul menyebut Nabi Musa di sini. Ucapan kalian itu persis seperti ucapan Bani Israel kepada siapa? Kepada Musa, yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika Bani Israel baru diseberangkan dari Laut Merah dan mereka melihat Fir'aun ditenggelamkan, kemudian lewat di sebuah kampung penyembah berhala, tiba-tiba ngomong Bani Israel kepada Musa, ya Musa, jadikan berhala seperti itu, katanya. Kamu Musa mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajalun. Kalian ini umat yang jahil, yang bodoh. Sudah dikasih hidayah, mau sesat pula kan. Tapi lihat syahidnya Rasul menyebut-nyebut Nabi Musa di sini. Kan nabi-nabi itu banyak. Kenapa tidak disebut Ibrahim, disebut Saleh, Syu'aib? Kenapa mesti Musa? Menunjukkan bahwa kisah Nabi Musa ini ada erat kaitan dengan kita kaum muslimin. Maka mempelajari kisah Nabi Musa ini kita akan dapatkan pelajaran yang luar biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, hal ataka hadithu Musa? Di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi itu tidak semua detail dikisahkan. Bahkan ada nabi yang enggak ada kisahnya pula. Namanya ada, kisahnya tak ada. Contoh Ilyasa, Zulkifli, namanya disebutkan dalam Quran, tapi kisahnya enggak ada. Ya, tidak dalam Quran, tidak pula dalam sunnah. Sehingga akhirnya untuk mengkisahkan nabi-nabi yang tidak dikisahkan dalam Quran dan sunnah, terpaksa rujukannya ke mana? Kepada kitab Taurat, Perjanjian Lama kan, kisah-kisah Israiliyat jadinya. Lah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu cukup detail tuh. Tapi ada yang kisahnya global-global saja. Syu'aib, Saleh, itu kan Nabi Syu'aib, Nabi Saleh kan kisahnya global saja, tidak dikisahkan detail.
Tapi seperti Ibrahim cukup detail, Nabi Yusuf bahkan satu surat ya kan cukup detail. Tapi yang paling detail dalam Quran itu adalah kisah Nabi Musa. Tidak ada kisah para nabi yang jauh lebih detail, lengkap dari kecil dewasa sampai tua kecuali kisah Nabi Musa. Ah, salah satunya dalam surah An-Naziat ini. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Idh nadab rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Di mana lembah Tuwa itu? Ada yang mengatakan lembah Tuwa itu di sebuah gunung namanya Sinai, atau disebut dengan Gunung Musa, dan itu terletak di semenanjung Sinai Mesir. Jadi letaknya di Mesir. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya Bukit Tuwa itu artinya Bukit Tursina, terletak di barat daya Syam, yang kemudian orang-orang menyebutnya dengan Jabal Zaitun, Gunung Zaitun. Dan kalau itu yang dimaksud Bukit Tuwa adalah Jabal Zaitun, berarti berada di sekitar Baitul Maqdis, artinya masih wilayah Palestina, bukan di Mesir. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan di versinya orang-orang Yahudi, bahwa Bukit Tuwa itu tempat Musa berbincang dengan Allah Azza wa Jal adalah di selatan Nablus. Di selatan Nablus itu ada gunung namanya Tur, masih Palestina sebenarnya, masih daerah Palestina juga. Jadi disitulah kemudian orang-orang Yahudi menganggap bahwa disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu di lembah Tuwa. Jadi di sini ada tiga pendapat. Satu, yang dimaksud lembah Tuwa itu artinya Gunung Sinai, dan Gunung Sinai itu disebut dengan gunungnya Musa, dan itu terletak di Mesir. Yang kedua, yang dimaksud di sini Bukit Tuwa adalah Tursina, terletak di barat daya Syam. Di situ ada gunung namanya Jabal Zaitun. Kalau itu yang dimaksud, berarti Jabal Zaitun itu berada di sekitar Baitul Maqdis, masuk wilayah Palestina. Tapi yang ketiga, bukan di barat daya Syam, tetapi terletak di selatan Nablus, artinya di situ ada gunung yang orang-orang menyebutnya Tur, dan itu masih kawasan Palestina. Wallahu alam. Ya, ini kan masalah-masalah sejarah begini tidak bisa kita pastikan. Kalau memang penyebutan Bukit Tuwa itu oh jelas di Mesir atau Palestina, tentu Quran menyebutkannya kan. Ketika Quran tidak menyebutkan, hanya menyebutkan Bukit Tuwa, berarti penyebutan secara detail tidak penting, karena Quran itu bukan kitab sejarah, susah detail sekali kan gitu. Quran itu kitab hidayah, cukup poin-poinnya, maka itulah Quran menyebutkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah mengatakan idhhab idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhan mau memanggil Musa di lembah suci yang disebut dengan lembah Tuwa, kapan ini terjadinya? Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam lari atau melarikan diri dari Mesir karena dia membunuh seorang anak muda Kibti, maka dia keluar dari Mesir menuju tanah Arab, daratan Madian. Disitulah ketemu jodohnya, seorang wanita dari putra rajulun soleh, orang yang sangat soleh, namanya Syu'aib. Syu'aib ini menjadi perselisihan ulama menurut ahli kitab. Oh, Syu'aib di sini artinya nabi. Ya, Nabi Syu'aib ma'ruf. Berarti kalau itu yang dimaksud, berarti Musa menikahi salah satu putri Nabi Syu'aib. Tapi pendapat yang kuat, tidak.
tidak ketemu zamannya Syu'aib dengan Musa. Sehingga yang dimaksud Syu'aib di situ artinya hanya orang soleh saja, orang baik yang ada di Madian kebetulan punya dua putri. Lah salah satunya dinikahi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah hampir 10 tahun kurang lebih Musa berada di Madian dan punya anak juga. Akhirnya Musa mengajak keluarganya untuk pulang ke Mesir. Dari mana? Dari Madian menuju Mesir. Lah di pertengahan perjalanan obor Nabi Musa ini padam. Obor Nabi Musa ini padam, kan di zaman dulu belum ada senter kan, kalau berjalan di padang pasir malam-malam. Jadi kalau obornya mati ya tidak bisa melanjutkan perjalanan, gelap, berarti nabrak sana nabrak sini, masuk jurang, masuk bukit, kan nggak tahu kita. Makanya mereka berhenti dulu. Lah ketika berhenti itulah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thohanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thoha itu, sebaiknya engkau tunggu di sini wahai keluargaku, aku akan mencari api atau bertanya kepada orang kemana jalan pulang, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali dia melihat sebuah pohon zaitun ada api tapi tidak membakar pohonnya. Jadi pohonnya, apinya itu ada dalam pohon itu, tapi satu ranting pohon pun tidak terbakar. Makin didekati makin gede apinya, makin didekati makin gede apinya. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari balik api di pohon zaitun ini dan mengatakan, innani ana rabbuk fakhla na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuah. Tiba-tiba ada yang bicara. Rupanya yang bicara itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku adalah Tuhan. Maka lepaskan kedua sandalmu karena engkau berada di lembah yang disucikan. Maka Musa melepas sandalnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ana ikhtartuka fasba' lima yuha." Aku telah memilih engkau hai Musa untuk menjadi nabi dan rasul, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk senantiasa mengingatku. Dari sini resmilah Musa didaulat menjadi seorang nabi. Didaulat jadi seorang nabi dan rasul. Lah yang namanya para nabi dan rasul kan tentu harus punya mukjizat kan, supaya umatnya yakin bahwa itu nabi kan. Kalau tidak mendatangkan mukjizat, banyak yang kufur jadinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Lah kebetulan ketika Nabi Musa mencari perapian itu, dia kan bawa tongkat tuh kemana-mana. Musa bawa tongkat biasanya untuk ngarahkan kambing-kambing, kemana-mana bawa tongkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan tongkat itu mukjizat. Makanya Allah mengatakan, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu hai Musa, kata Allah. Maka Musa mengatakan, qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahashu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa berkata, ini tongkatku, aku bertumpu padanya, aku merontokkan daun-daun dengannya, aku kasih makan kambing dengan tongkat ini, dan bagiku masih banyak manfaat tongkat ini. Maka tiba-tiba Allah mengatakan, kalau begitu alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu. Kemudian tiba-tiba Musa fa alqaha fa idza hayyatun tas'a. Ketika tongkat dilempar, tiba-tiba jadi ular dahsyat, ular besar. Musa kagetlah. Kok tongkat jadi ular ini, gimana ceritanya? Tapi Allah mengatakan, khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambil kembali ular itu, jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Masalahnya Musa tidak tahu itu mukjizat. Kata Allah suruh ambil kepalanya, nanti akan kembali kepada semula, maksudnya nanti jadi tongkat lagi gitu kan.
Tapi kan Musa enggak yakin, takut dia. Gimana ini? Dipegang buntut, nyaplok kepala. Dibelang kepala, makin nyaplok lagi kan gitu ya. Takutlah Nabi Musa, makanya Allah mengatakan jangan takut. Terserah mau ambil dari arah mana, mau dari buntut, mau dari kepala, nanti balik jadi tongkat tuh. Ketika dipegang, betul jadi tongkat lagi. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini mukjizat. Ya. Cukup sampai di sini tidak. Allah ingin bekali mukjizat yang lain. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula wadhmam atau wadhmim. Wadhmum yadaka. Wadhmum yadaka ila janahika takhruj baydha min ghairi su'i ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiak. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Masukkan itu tanganmu ke ketiakmu seperti ini. Kemudian tarik lagi. Maka tiba-tiba ketika Musa melakukan seperti itu, tangannya bercahaya. Tangannya bercahaya. Jadi Allah mengatakan, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya keluar menjadi putih bercahaya tanpa ada cacat. Bukan berarti ada cacat di tanganmu gitu ya, sebagai mukjizat yang lain untuk. Makanya Nabi Musa kan mencari penerangan untuk jalan. Jadi Nabi Musa tidak perlu bawa obor lagi, cukup dengan tangannya saja terang semua kan itu. Kemudian Allah mengatakan sanurika min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat luar biasa. Lah setelah Musa berdialog dengan Allah, dipertontonkan oleh Allah mukjizat yang akan dibawanya, mulailah Allah perintahkan tugas kepada Nabi Musa. Apa tugasnya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kau ke Fir'aun. Itu si Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Ibu, istilah Fir'aun itu dalam Quran sering saya jelaskan ya. Kalau disebut kata Fir'aun, berarti ini merujuk kepada apa? Kepada gelaran. Fir'aun itu gelar, bukan nama. Dia gelar bagi seorang raja yang pernah berkuasa di Mesir. Maka siapapun yang pernah berkuasa di Mesir disebut Fir'aun. Sehingga Fir'aun itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, begitulah. Sama dengan kalau orang-orang Persia menyebut rajanya Kisra, orang-orang Romawi menyebut rajanya Kaisar, orang-orang Yaman menyebut rajanya Tubah, orang-orang Ethiopia menyebut rajanya Najasi. Lah orang-orang Mesir menyebut rajanya Fir'aun. Tapi siapa Fir'aun ini? Dan kalau Allah menyebut kata Fir'aun dalam Quran, berarti yang dimaksud Fir'aun di zaman Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aun juga, di zaman Nabi Yusuf ada Fir'aun juga. Tapi kalau disebutkan kata Fir'aun dalam Quran, berarti bercerita tentang Fir'aunnya Nabi Musa. Tidak ada kaitan dengan Fir'aun Nabi Yusuf, tidak di zaman Nabi Yusuf atau di zaman Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, siapa Fir'aun di sini? Menurut peneliti Yahudi, Fir'aun yang dimaksud Fir'aun Nabi Musa adalah putra daripada Akhnatun. Jadi ada orang namanya Akhnatun, itu pernah berkuasa di Mesir dengan kejayaannya. Kemudian punya putra Akhnatun namanya Tutankhamun. Tutankhamun namanya. Itulah putra daripada Akhnatun. Itulah yang dimaksud Fir'aun di zaman Nabi Musa, Tutankhamun ini. Tetapi versi Yahudi, Tutankhamun ini tidak mati tenggelam, tapi mati karena dipukul kepalanya oleh Nabi Musa. Makanya sebab pukulan Nabi Musa itu meninggal dia. Buktinya apa? Buktinya muminya Fir'aun yang ada di Mesir. Di Mesir kan ada mumi Fir'aun tuh, ya. Lihat kepalanya, di situ ada coakan. Nah, itu berarti Fir'aun itu tidak mati tenggelam, tapi mati dipukul kepala. Itu versi Yahudi. Tapi tentu kita umat Islam menolak. Karena jelas-jelas Quran mengatakan Fir'aun itu mati di lautan, bukan mati dipukul kepala gitu maksudnya ya. Tapi ini kan pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya Fir'aun di sini adalah Ramses Athani.
Jadi jasad Fir'aun yang ditemukan di Mesir yang sekarang dimumikan itu, itu adalah Ramses yang kedua. Ramses pertama kakeknya. Ramses itu diambil dari kata Ramses. Ramses pertama itu kakeknya. Jadi kakeknya itu punya anak laki-laki. Jadi Fir'aun juga kemudian punya anak dua. Yang menjadi putra mahkota adalah anak pertama, tapi di usia 14 tahun meninggal. Cucu Ramses pertama ini meninggal. Kemudian cucu kedua hidup. Itulah yang kemudian mewarisi tahtanya bapaknya. Dan rupanya setelah dia berkuasa, kekuasaan Mesir makin meluas dan semakin kuat. Makanya kemudian karena kekuatannya sama dengan kakeknya, maka disebut kakeknya Ramses pertama, cucunya Ramses kedua. Itulah yang ditemukan di Mesir. Konon ya seperti itu ya. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga yang berpendapat lain bahwa yang dimaksud Fir'aun di zaman itu adalah namanya Abul Abbas Al-Walid Ibn Mus'ab. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Musa itu namanya Abul Abbas Al-Walid Ibn Mus'ab. Jadi kakeknya, kakek buyutnya namanya Rayyan Ibn Walid. Itu Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf itu Fir'aunnya namanya Rayyan Ibn Walid. Orangnya beriman, ngikut agama Nabi Yusuf. Tapi ketika Rayyan meninggal, kemudian tahta kekuasaan Fir'aun ini, Fir'aunnya Rayyan, jatuh kepada anaknya namanya Qabus Ibn Mus'ab. Orangnya jahat, jahatnya. Tetapi kemudian meninggal dunia. Setelah itu digantikan oleh saudaranya, itulah Abul Abbas Al-Walid Ibn Mus'ab. Rupanya lebih jahat lagi. Itulah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak bisa memastikan yang mana satu, apakah Fir'aun di zaman Nabi Musa itu namanya Ramses, ataukah namanya Abul Abbas Al-Walid Ibn Mus'ab, atau namanya Tut'anhu Amun gitu ya. Tidak penting bagi kita. Quran hanya mengatakan Fir'aun ya Fir'aun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan setiap umat ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umat ini Abu Jahal kata Rasul. Adapun siapa namanya tidak penting. Kalaupun kemudian terjadi polemik seperti ini, kan kita tidak bisa memastikan mana yang satu, kan namanya polemik. Yang jelas bahwa ada Fir'aun di zaman itu yang sangat bengis sekali, yang bermusuhan dengan Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajal, di sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kau kepada Fir'aun. Fir'aun ini orang yang melampaui batas. Kenapa Fir'aun bisa melampaui batas? Ada dua sebabnya. Sebab pertama, karena tahta kekuasaannya takut runtuh. Kenapa takut runtuh? Karena Bani Israel ini suka bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi dulu Nabi Ibrahim ketika hijrah dari Babylon Irak ke Palestina, kemudian karena terjadi paceklik, akhirnya Ibrahim hijrah lagi dari Palestina ke Mesir. Sempat tinggal di Mesir beberapa waktu. Rupanya istrinya diculik Raja Mesir, Raja Fir'aun Mesir di zaman Nabi Ibrahim. Mau dirobek kehormatannya, tapi Allah selamatkan. Akhirnya Raja pun malah memberikan hadiah berupa budak namanya Hajar. Ibrahim marah. Sehingga Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah agar nanti satu hari keturunannya ada yang bisa menggulingkan kekuasaan si Fir'aun ini. Lah, kata-kata Ibrahim ini, doa Ibrahim bahwa kelak nanti dari anak turunanku akan ada yang menggulingkan kekuasaan Fir'aun ini, terus ucapan ini ternukil dari generasi ke generasi sampai kepada Bani Israel. Kedengaran sama Fir'aun di zaman Nabi Musa. Jangan-jangan ucapan-ucapan itu benar, doanya Ibrahim itu bahwa nanti akan ada dari keturunannya yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun.
Dari situlah dia mulai bengis Firaun itu, karena takut kekuasaannya jatuh. Yang kedua disebabkan mimpi. Jadi dalam mimpinya kemudian Firaun melihat ada api dari Palestina, kemudian merayap sampai ke Mesir, membakar semua kota dan semua negara kecuali perkampungan Bani Israel, tidak tersentuh api itu. Kemudian ketika bangun besoknya tidur, mimpi itu lagi, bangun besoknya mimpi itu lagi, berkali-kali. Akhirnya Fir'aun pun mengumpulkan penasihat spiritualnya, para dukunnya, para peramalnya, ini apa takwil mimpiku kok berulang-ulang kayak gini nih? Ya. Maka kemudian mereka pun sepakat bahwa akan lahir dari Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaanmu. Ah, dari dua penyebab inilah Fir'aun menjadi tawwa, melampaui batas. Mulailah dia melakukan pembantaian sesuka hati, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan di hadapan rakyatnya. Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian fakul halaka ila antazaka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Jadi sebenarnya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak berangkat ke Fir'aun itu, Musa ketakutan. Takut kalau dakwahnya ditolak. Apalagi pernah punya kasus di Mesir kan. Jadi Musa alaihi salatu wassalam melirik abangnya. Siapa abangnya? Harun. Ya. Dia mulai melirik abangnya. Kenapa kemudian dilirik abangnya? Karena Harun ini berbeda dengan Musa. Dia punya kecerdasan, cara bicara yang fasih, orator. Cocok untuk dibawa ke Nabi, ke berdialog dengan Fir'aun. Maka dari situ kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, waj'al li waziran min ahli, ya Rab, jadikanlah untukku seorang pembantu dalam berdakwah dari keluargaku. Harun akhi, kalau bisa Harun saudaraku, usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Harun. Wa asyriku fi amri, jadikanlah dia teman dalam segala urusanku. Kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira, dan jadikanlah dia sebagai teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu, sesungguhnya engkau maha melihat dalam kondisi kami ya Rabb. Maka Allah mengatakan, qad utita su'laka ya Musa, sungguh telah kuperkenankan permintaan wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan sebelum ini. Maka akhirnya Harun pun diangkat jadi nabi berkat permintaanmu Musa. Jadi Harun itu jadi nabi karena Musa yang minta supaya menemani di berdakwah kan. Ah, disitulah kemudian berangkatlah Musa dengan Harun menghadap Fir'aun. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, dan engkau akan bimbing ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepada Rabbmu. Sebenarnya dialog Nabi Musa dengan Fir'aun ini banyak dicantumkan dalam Quran, banyak sekali ya, tapi tidak mungkin saya ceritakan karena waktu juga. Tetapi di sini Allah mengatakan fa'arahul ayatul kubra, ketika dalam sela-sela perbincangan antara Musa dengan Fir'aun, hiwar itu, perdebatan antara Musa dengan Fir'aun, akhirnya kemudian Fir'aun mengatakan, kalau engkau ngaku jadi nabi, kau ngaku jadi rasul, didatangkan Allah untuk berdakwah kepadaku, setiap nabi dan rasul harus punya mujizat, tampakkan mujizatmu. Jadi Fir'aun meminta kepada Musa untuk menampakkan mujizatnya. Maka Allah katakan fa'arahul ayatul kubra, lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mujizat yang besar. Bayangkan, di satu istana Fir'aun sedang duduk di singgasana, kemudian para pembesarnya duduk di sekitarnya, kemudian Musa dan Harun berada di tengah-tengah. Kemudian Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba jadi ular besar, kadang membesar, kadang mengecil, kadang berlari sekit sana sini. Ketakutan orang-orang itu, Fir'aun ketakutan. Bayangkan, padahal Fir'aun itu ngaku Tuhanmu, kok
bisa Tuhan takut ular? Ya. Kan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, serob kalian yang paling tinggi, lihat ularnya Nabi Musa, takut dia. Berarti kan Tuhan abad-abad namanya ya. Tuhan gak jelas. Maka akhirnya Musa pun mengambil lagi ular yang sedang berlari sana sini, tiba-tiba jadi tongkat. Akhirnya kemudian dia kepitkan apa namanya tangannya di ketiaknya, tiba-tiba bercahaya. Oh, kata apa namanya Fir'aun, oh Musa ini sudah mempelajari banyak sihir rupanya. Kalau itu yang dipelajari, aku juga punya tukang-tukang sihir. Akan kuadukan tukang sihirku dengan engkau wahai Musa. Kata Nabi Musa, silahkan. Ya. Kemudian Fir'aun malah membalik kira-kira kapan waktunya. Musa cerdas. Musa ingin bahwa ini pertempuran antara dia dan tukang sihir Fir'aun itu disaksikan orang ramai. Akhirnya menawarkan bagaimana kalau diadakan Yaumuz Zina. Ya, hari di mana kerajaan membuat ulang tahun besar. Ya, Agustusan mungkin bahasa kitanya kan. Di mana semua orang cuti keluar semua bisa nonton gitu. Deal or no deal? Oh, deal lah katanya Fir'aun. Ditentukanlah waktunya Yaumuz Zina. Dan Musa juga meminta satu permintaan lagi. Kalau bisa duelnya jangan malam. Buat duel di waktu duha supaya manusia melihatnya. Sebenarnya Nabi Musa tahu kekuatan sihir itu menguat di malam hari. Makanya Musa mengambil titik kelemahan tukang sihir, maka diajak duel di siang hari. Karena kejahatan itu kan lebih banyak di malam hari, makanya kita disuruh berlindung dari malam hari. Min syarri ghasikin idza waqab. Karena sihir dihantar di malam hari, orang yang hasad juga di malam hari. Kemudian bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, virus-virus itu semua terbang di malam hari. Makanya kita berlindung dari malam hari. Makanya Musa cerdas, duelnya di siang hari waktu duha. Ketika betul-betul datang kemudian waktu duha itu, betul-betul duel itu Musa dengan tukang sihir, subhanallah, dengan izin Allah, Musa mampu mengalahkan ribuan tukang sihir Fir'aun. Bahkan yang lebih hebat lagi, tukang sihirnya Fir'aun malah kemudian beriman kepada Nabi Musa, sujud semuanya. Fir'aun marahlah, tukang sihirnya malah beriman kepada Musa pula. Maka Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Kurang ajar kalian, kalian beriman sebelum aku izinkan. Subhanallah, beriman saja sudah minta izin si Fir'aun. Saya akan bunuh kalian kalau kalian tidak murtad. Tapi tetap mereka istiqomah. Akhirnya betul seluruh tukang sihir itu paginya berduel dengan Musa, kemudian kalah, kemudian bertobat, kemudian sujud. Sorenya dibantai Fir'aun, semua mati. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, melihat tukang-tukang sihir itu di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka para syuhada yang baik. Tetapi melihat kenyataan seperti ini, Fir'aun pun tidak mau juga beriman. Makanya Allah mengatakan fakadzaba wa asa. Fir'aun bukannya beriman, justru makin mendustakan dan makin durhaka kepada Musa. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya menentang Nabi Musa. Fahasyara panada, maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh orang-orangnya. Faqala, dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya rabb kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kata. Bayangkan dosa mana lagi yang paling dahsyat, yang paling besar dibandingkan seorang hamba mengaku dirinya Tuhan. Makanya sejak itu Fir'aun itu orang yang paling bejat, yang paling melampaui batas, dan namanya selalu terukir buruk baik dalam kitab Taurat, Injil ataupun Quran. Kalau disebut Fir'aun saja konotasinya sudah enggak benar. Dan sampai hari ini tidak ada orang tua kalau punya anak namanya Fir'aun. Siapa nama anaknya Bu? Fir'aun Ustaz. Tidak ada. Tidak ada orang ngasih nama anaknya Fir'aun, karena tahu siapa Fir'aun. Disebut Fir'aun itu hanya untuk mencela saja. Dasar Fir'aun kamu, kan itu ya. Hanya untuk mencela orang aja, karena memang Fir'aun itu begitu. Makanya Rasul ketika melakobi Abu Jahal, Fir'aun. Kata Rasul, likulli ummah Fir'aun wa Fir'aunu hadhil ummah Abu Jahlin, katanya.
Setiap umat punya Fir'aun, dan si Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, kata Rasul. Melakobi orang dengan Fir'aun, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ya Fir'aun memang orangnya jahat. Sebab itulah setelah kejadian itu Fir'aun tidak berani mengganggu Nabi Musa. Ada yang mengatakan selama 40 tahun setelah kejadian duel itu, Nabi Musa fokus berdakwah di tengah-tengah Bani Israel dan tidak ada gangguan dari Fir'aun. Disitulah banyak mukjizat yang ditampakkan Nabi Musa, baik di hadapan Fir'aun ataupun di hadapan Bani Israel. Seperti apa namanya mukjizatnya? Ingat, Fir'aun apa Nabi Musa itu kan dikenal dengan tis'u ayat, 9 mukjizat yang disebutkan dalam Quran itu. Pertama, batu yang memancarkan air karena dipukul tongkatnya Nabi Musa, al-hajar, batu. Kemudian yang kedua, syakul bahri, terbelahnya lautan. Kemudian yang ketiga, tongkat. Kemudian yang keempat, paceklik yang berkepanjangan. Ketika Fir'aun ini semakin kurang ajar, dibuatnya paceklik satu Mesir itu. Kemudian yang kelima, adanya tofan. Kemudian yang keenam, belalang dan kutu. Kemudian yang nomor tujuh, kodok dan katak di mana-mana. Kemudian yang nomor delapan, air menjadi darah. Dan yang kesembilan, tangan yang bercahaya. Itu yang disebut tis'u ayat, 9 mukjizat Nabi Musa. Kalau disebutkan 9 Nabi Musa mukjizat, nah itulah mukjizat-mukjizat ini. Tapi subhanallah, mukjizat ditampakkan di hadapan Fir'aun dan kaum Kibti, mukjizat dihadapkan di tengah-tengah Bani Israel, tidak juga mereka beriman. Enggak beriman juga. Akhirnya Musa berinisiatif, oh enggak bisa ini. Harus memindahkan Bani Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dari situ kemudian Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun tahu, enggak terima. Akhirnya kemudian Fir'aun pun menyusul Bani Israel dan meniatkan untuk membantainya mereka semuanya. Akhirnya mereka pun sempat bingung, karena ketika sudah mentok jalannya, di hadapannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dan pasukannya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, innahum lamudrakun. Ya Musa, lihat, si Fir'aun sudah dekat dengan kita, dia melihat kita ini, bagaimana nasib kita ini? Tapi Musa mengatakan, innama iya rabbi sayahdin. Jangan takut, kebersamaan Allah itu pasti Allah enggak mungkin membiarkan kita. Pasti kasih jalan nanti. Lihat, keyakinan Nabi Musa, tawakalnya kuat kepada Allah. Harusnya kita seperti itu. Dalam kondisi genting, kaitkan hati dengan Allah, nanti akan dicarikan jalan keluar. Ini kan dalam kondisi genting nih. Di belakang Fir'aun dan pasukannya, di depan pula lautan, nyawa mereka terancam. Ini kan genting namanya. Tapi Rasul mengajarkan tawakal yang kuat kepada apa, Nabi Musa mengajarkan tawakal kuat kepada Bani Israel, innama iya rabbi sayahdi. Ingat, kebersamaan kita dengan Allah, Allah pasti akan carikan jalan keluar. Kenapa yakin kali Musa akan selamat coba? Karena Musa mengingat waktu kecil. Waktu Musa masih bayi, dimasukkan di kotak sama ibunya. Kalau hendak menyusui, ditariklah kotak itu dari Sungai Nil. Kemudian disusui, habis disusui ditaruh lagi di kotak, dihanyutkan lagi, karena takut dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Allah takdirkan kotak pula itu hanyut. Kotak itu dibuat bukan dengan perhitungan, karena memang kotak itu asal-asalan dibuatnya. Dan kotak asal-asalan bisa saja Musa tenggelam. Tapi Allah selamatkan Musa kecil itu, yang belum ada tenaga sama sekali untuk berenang kalau tenggelam. Ini waktu kecil tidak punya tenaga, masih bayi, Allah selamatkan. Sekarang Musa jadi nabi, tidak mungkin enggak Allah selamatkan. Makanya dia yakin mengatakan, tenang, kebersamaan Allah bersama kita pasti ada jalan. Betul, Jibril turun dari langit mengarahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan itu. Terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena 12 kabilah Bani Israel, masing-masing dikasih jalan masing-masing. Ketika mereka sudah diseberang, Fir'aun pula nyusul, disangka jalan pada lautan. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan itulah Allah katakan di sini, fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukum al'ala fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah hukum si Fir'aun ini dengan azab, baik di akhirat ataupun siksa dunia. Siksa dunia
Allah tenggelamkan. Fa'aghraqnahum. Allah tenggelamkan Fir'aun itu. Dan seluruh prajuritnya, tidak ada yang selamat. Adapun kalau memang betul yang selamat jasadnya Fir'aun itu hanya untuk sebagai bukti bahwa sejarah itu ada. Walaupun tidak bisa dipastikan apakah mumi Fir'aun hari ini itu Fir'aun di zaman Nabi Musa kah? Atau Fir'aun di zaman setelahnya kah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Allah abadikan jasadnya Fir'aun untuk menjadi sebuah ayat. Makanya di sini Allah mengatakan inna fi dzalika la ibaratan liman yasha. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam surah An-Nazil. Tayib, sampai di sini kita buat tanya jawab ketika kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi dikisahkan Ustaz dan kita juga sudah membaca bahwa kisahnya Nabi Musa ini kami banyak dalam Al-Quran, Ustaz. Iya. Terus tadi Ustaz juga ada singgung masalah kisah Nabi Musa di kitab kitab selain kitabnya kitab Al-Quran. Yang aku tanyakan Ustaz, berarti kisahnya Nabi Musa di dalam Injil atau dalam Taurat itu tidak berubah dengan mereka, ya Ustaz? Wallahu a'lam, alhamdulillah. Yang jelas bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Itu saja. Kenapa? Tentu alasannya beda dengan Quran. Kalau Quran itu memang Allah sendiri menjamin penjagaan. Allah yang jaga. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran, kami yang akan menjaganya. Jadi Allah sendiri yang menjamin. Tapi tidak ada jaminan kepada Taurat, Injil dan Zabur. Makanya dengan seenak perutnya mereka merubah-rubah, dan Al-Quran menjelaskan bagaimana buruknya tabiat orang-orang ahli kitab itu. Yuharrifunal kalimaan mawadhi'ih. Mereka suka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempat dengan cara mengganti, menghapus dan begitu seterusnya. Makanya keberadaan kitab-kitab langit selain Al-Quran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya, keabsahannya itu. Kenapa? Karena sudah bercampur antara firman Allah dengan ucapan-ucapan manusia. Dan kalau sudah bercampur ada ucapan manusia, ada firman Allah, layakkah menjadi solusi? Ya tidak layak. Solusi itu hanya firman Allah saja, baru dia solusi. Kalau sudah ada kata-kata orang di situ, enggak jadi solusi lagi lah. Jadi itulah penyebabnya kenapa Al-Quran lebih terjaga, karena Allah sendiri yang menjaminnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang betul semua datang dari Allah. Tapi Al-Quran dilebihkan dengan dijamin penjagaannya oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Buktinya apa? Buktinya anak kecil bisa menghafal Quran. Tapi tidak ada sejarahnya orang hafal Taurat dan Injil. Makanya tidak terjaga akhirnya. Wallahu a'lam. Ustaz, yeah. Terkait tentang Palestina ya Ustaz, Anda gak tahu ya Ustaz, cuma pengen penjelasan dan Ustaz, dua hari belakang ini kisah-kisah atau foto-foto anak Palestina itu sudah berubah gambar ya Ustaz, berubah menjadi semangka-semangka yang banyak yang kita lihat di profil, bahkan dijadikan seperti permainan kartun-kartun makan semangka dan hal-hal yang lain. Ya, anak sendiri rasa tidak terima dan sedih ya Ustaz. Kenapa sosok kita itu mengungkapkan sesuatu itu dengan semangka akhirnya ya Ustaz? Tapi karena anak penasaran, apa sih yang dimaksud dengan semangka di sini? Akhirnya ada penjelasan sedikit, karena dilarang untuk mengibarkan bendera Palestina. Itu yang pertama, apakah itu benar? Terus, gimana sikap kita ya Ustaz sebagai pengadil ini yang sudah tahu bahkan menyebarkan kartun-kartun semangka itu di
seharusnya kan bukan itu, kita harus menyebarkan banyak doa, tapi kok malah saudara-saudara seiman kita terutama umat-umat ini ikut gencar dalam takut-takut semangka dan memberi reaksi dengan hal yang demikian. Apa itu dibenarkan saat Pak Mati itu jual semangka enggak? Ini jual semangka pula deh. Gini ya, media itu yang megang bukan kita. Media itu yang megang orang Yahudi. YouTube nih siapa yang punya? Yahudi. Jadi kalahnya kita umat Islam itu karena tidak megang media. Yang memegang media dunia ini, Facebook, YouTube, apa semua itu, semua orang-orang bukan orang Muslim. Ada Yahudi, Nasrani, sehingga mereka mudah mempropaganda sebuah keinginan yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek, kan media kan begitu. Yang hitam itu bisa jadi putih kalau sudah lewat media. Dengan terus diiklankan lama-lama terpengaruh. Awalnya sih biasa-biasa saja, tapi lama-lama menonton, akhirnya jadi yakin. Itulah media. Jadi masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya enggak tahu karena ini baru dapat berita tentang semangka ini. Saya enggak tahu apakah propaganda dari orang kafir, nanti saya pelajari. Tapi yang jelas bahwa kondisi Palestina saat ini semakin hari itu kan semakin memarah, bukan semakin membaik. Bayangkan per hari ini saja sudah hampir 1 bulan kan, hampir 29 hari atau mungkin 28 hari, 29 lah sekarang kan. Itu yang mati saja sudah menembus angka 10.000, bayangkan. Anggaplah 30 hari sudah menembus angka 10.000 jiwa, kebanyakan anak-anak kecil. Yang 3.000-nya itu anak-anak kecil, itu pun yang sudah terdata, yang hilang enggak tahu kemana. 1.000-an lebih juga katanya, media itu mengatakan seperti itu. Apalagi sekarang ini seperti jalur Gaza, Palestina secara umum, enggak ada jalur internet lagi. Kan Israel sudah memutus internet. Konon katanya ada Starlink atau apa istilahnya itu pun ya kadang mati kadang hidup karena tergantung baterai. Sehingga sekarang ini yang betul-betul memegang media tentang kondisi Israel itu cuma dua. Kalau berita tidak dari Israel, dari Amerika. Cuma dua saja. Jadi yang bisa memberitakan kondisi Palestina itu cuma dua itu saja. Kalau enggak Israel, Amerika. Karena enggak mungkin di sana enggak ada internet, cemana mau berkomunikasi? Mau nyoting-nyoting video, mau menjelaskan kondisi mereka, internet pun tak ada. Dan itu memang taktiknya orang-orang kafir barat seperti itu. Jadi seolah-olah kemudian nanti kondisi Israel yang seolah-olah dizalimi oleh Palestina, kemudian kondisi Palestina pula berita tak ada sih, diulang-ulang itu aja, gambarnya tak ada. Ya memang gimana kondisi internet tak ada? Makanya sebenarnya masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau melihat berita itu carilah sumber-sumber yang terpercaya. Jangan kemudian mencari sumber yang terkenal menyebar hoaxnya. Menyebar hoax macam-macam kayak tadi pagi saya jelaskan juga. Ada informasi Imam Mahdi sudah ada di Palestina sekarang. Kapan-kapan Imam Mahdi ke Palestina? Imam gempa di Baida aja belum. Kan ada gempa tuh dengan kemunculan Imam Mahdi. Tak ada gempa pun tahu-tahu muncul kata di Palestina. Mahdi yang mana? Ya Mahdinya Syiah bukan Mahdinya Ahli Sunnah kan. Nah, kemudian sekarang memang berusaha kemudian barat itu mulai memecah belah kaum muslimin dengan cara apa? Digiring kepada pemahaman perpecahan dalam masalah agama. Oh, itu kan Syiah, itu kan Sunni, itu kan sini, akhirnya dilupakan tentang kondisi orang Palestina. Makanya saya nasihatkan, sudah jangan cerita Hizbullah, jangan cerita Hamas, jangan cerita Iran, jangan cerita Lebanon, jangan cerita Yaman, jangan cerita sudah. Sekarang ini bukan itu pembahasan. Kalau itu fokus yang dibahas sampai kiamat enggak selesai, namanya Sunni dengan Syiah itu memang beda gitu ya, secara akidah juga beda. Tapi sekarang kenyataan di depan mata kita ini jelas-jelas loh,
Zionis Israel ini, Zionis Yahudi ini menyerang kaum muslimin. Yang diserang anak-anak, yang diserang perempuan, yang diserang orang-orang yang tidak sanggup bawa senjata. Ini peperangan yang jelas antara mukmin dan kafir ini. Jangan lagi cerita-cerita yang lain, ini fokus ke sini. Kecuali kalau memang jelas Zionis Yahudi melawan tentara Hizbullah, gitu, jelas kan? Atau hanya melawan Hamas saja, tidak ada sipil masuk-masuk di situ. Tapi tidak, Israel ini sudah gila. Yang diserang itu membabi buta ada semuanya sekarang ini. Yang salah Hamas karena katanya nyerang duluan, tapi yang jadi korban warga sipil. Dan ini nggak tanggung-tanggung dalam sejarah nih. Sebulan 10.000 jiwa tuh, bayangkan. Subhanallah. Makanya para ulama fatwakan seperti Syekh Utsman Khamis baru-baru ini berfatwakan, sudah jangan meruncingkan kepada perselisihan antara Sunni dan Syiah di sini. Sekarang pikirkan nasib kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka butuh kita, butuh doa kita. Kita bersyukur kepada Allah. Mereka sudah menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa yang kita tidak bisa menjaga. Mereka yang jaga, kita ini enggak jaga di sini. Dan kalau seandainya kita jaga Masjidil Aqsa seperti mereka, saya kira kita enggak sanggup. Karena orang sana itu sudah terbiasa seperti itu, penyiksaan, pembunuhan, pengeboman dari zaman ke zaman sudah biasa. Anak-anaknya pun sudah didoktrin seperti itu kan. Kalau kita hidup di sana tak was-was saja hari-hari. Makanya kita berterima kasih kepada mereka. Lah sebagai bentuk terima kasih sekarang saudara kita dibantai, kita doakan mereka. Kita doakan mereka supaya Allah berikan perlindungan, penjagaan, Allah kalahkan orang Zionis Yahudi, Allah lindungi warga Palestina, dan Allah menangkan para mujahidin di sana, dan begitu seterusnya. Nanti kalau sudah merdeka, menang, itulah urusan Hizbullah, urusan nantilah dibahas, itu ada sendiri pembahasannya para ulama yang akan bicara. Tapi bagi kita kaum muslimin, maka kita katakan bahwa mereka saudara kita dan kita saudara mereka. Dan sesama saudara harus saling membantu. Innamal muslimuna ikhwatun. Muslim itu bersaudara. Ya. Jadi lupakan soal semangka. Ya. Sudah fokuskan doa. Kemudian kalau bisa kita kirim dana, donasi-donasi kita kepada tentu tempat-tempat yang amanah ya. Karena biasanya ada oknum-oknum tertentu mereka mengolek dana-dana Palestina, rupanya tidak sampai ke Palestina, sampai pula ke pesak dia. Jadi cari lembaga-lembaga yang aman seperti pemerintah atau lembaga-lembaga yang Masya Allah sudah kita yakini kalau kita donasi kita sampai, donasi kepada orang seperti itu. Dan sering saya katakan jangan ikut-ikut menyebar berita hoax. Wallahualam. Ustaz, iya. Boleh sedikit Ustaz, tadi kan secara global ya Ustaz bilang jangan kita bicarakan masalah semata ya Ustaz. Ini kan Instagramnya dilihat oleh semua orang Ustaz. Maksudnya boleh satu atau dua kata untuk mengatakan bahwa umat-umat kita ini jangan sibuk dengan kartun-kartun semata yang seolah-olah jadi permainan sekarang Ustaz. Jadi kita yang membuat kita sedih lagi dibuat semangat. Tertawakan semangka anak-anak kartun-kartun itu jadi kok yang sudah berilmu seperti itu gitu Ustaz. Jadi mungkin nasihat dari Instagram ini umat itu bukan sekarang apa maksudnya dengan kartun-kartun, apakah dengan kartun itu menyumbang kepada kaum muslimin yang ada di Palestina atau apa maksud? Dan kartun-kartun ini juga ini kan berupa film ataupun gambar, itu pun nanti jadi pembahasan sendiri tuh. Kartun itu adalah hukumnya, dari segi hukum kartun itu Anda sendiri kan. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Tadi pagi saya ceritakan tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini penting, saya ulas lagi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya, kenapa engkau tidak tertawa wahai Salahuddin? Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, bagaimana mungkin aku tertawa sementara saudara-saudaraku dibantai di Palestina, di negeri kaum muslim. Kemudian Al-Quds Masjidil Aqsa dikuasai oleh Salabiyin, orang-orang salib, karena ketika itu yang menguasai orang Nasrani, lain kalau sekarang Yahudi.
Dan aku malu kalau seandainya aku tertawa, aku malu kepada Allah ketika melihat saudara-saudara kita disakiti di sana. Artinya bagaimana? Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kepada kita harus lebih banyak hati ini jangan keras. Ada empati kepada saudara kita. Jadi betul-betul hati kita ini lembut melihat saudara-saudara kita. Kemudian Salahuddin mendengar bahwa orang-orang Salibi ini mereka memutus perjanjian dengan umat Islam. Dengan cara apa? Menghadang jemaah-jemaah haji yang lewat, kemudian dibunuh orang-orangnya, dirampas hartanya, kemudian juga dilecehkan kehormatannya, dan begitu seterusnya. Dan dikatakan kepada para jemaah haji yang dirusak itu, yang dihadang, dirampok, dibunuh itu, kata Al-Akhnat, Raja Nasrani di zaman itu, mengatakan, "Ulu, katakan oleh kalian, aina bi Muhammadikum, di mana Muhammad kalian? Hal sayukhallisukum, apakah dia akan menolong kalian? Mana Muhammad kalian?" Ketika mendengar kata-kata itu, Salahuddin Al-Ayyubi marah. Kemudian satu malam dia bertahajud dan mengatakan, "Ya Allah, aku sudah dengar kata-kata ini. Berikan izin kepadaku, aku ingin menggantikan posisi Muhammad Rasul untuk membela umatnya." Maka keesokan harinya dikumpulkan pasukan yang besar. Kemudian dikatakan kepada pasukannya, "Sudikah kalian membela Nabi kalian? Membela agama kalian, membela umat kalian?" Orang-orang Yahudi, orang-orang Salibi mengatakan, "Mana Muhammad kalian? Apakah dia akan datang menolong kalian?" Maka kita jawab, "Ya, kita sebagai wakil daripada Muhammad. Siapa di antara kalian yang ingin ikut jihad, bergabunglah." Semua pasukan bertakbir dan mengatakan, "Nahnu fida'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kami siap menebus jiwa-jiwa kami untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serbunya Al-Quds dalam waktu singkat-singkatnya tumbang orang Nasrani. Dan yang mengatakan, "Mana Muhammad, apakah dia datang menolong kalian?" ditangkap, dimasukkan ke dalam tendanya. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, "Engkau yang mengatakan, mana Muhammad kalian, apakah dia akan datang menolong kalian?" Maka tiba-tiba dia mengatakan, "Iya." Langsung dihunus pedang, dipenggal kepalanya. Ya. Lihat, ini satu kisah yang sebenarnya kalau kita paham, janganlah kita kemudian membuat hal-hal yang tertawa di tengah-tengah saudara kita yang menangis. Kadang kartun ini kan kadang-kadang ada hal yang lucu jadi tertawa. Enggak fokus apa yang dilihat di kartun itu. Lebih baik kita sholat, ambil waktu-waktu mustajab, berdoa untuk saudara kita. Dan tidak ada gunanya simbol-simbol, kartun-kartun, film-film itu tidak ada gunanya sama sekali. Bukan itu yang dibutuhkan, karena itu melalaikan. Bukan makin mengingatkan kepada saudara kita, justru dengan cara seperti itu malah melalaikan. Kadang tujuan baik belum tentu baik itu. Makanya kemudian saya nasihatkan, sudah yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja, berdoa, bantu donasi, dan juga ambil waktu-waktu yang mustajab. Wallahu a'lam, sudah hampir 10:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.